Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB, Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi. Wabil khusus, Kak Listi dan seluruh jajaran penyiar yang Allah sayangi. Kembali kita menambah ilmu agama. Hari ini kita bertemakan tentang masalah akhir zaman. Dua-duanya ini sebetulnya bahasa Arab ya. Akhir itu bahasa Arab, zaman itu juga bahasa Arab. Jadi penghabisan masa gitu. Jadi ketika alam ini mau hancur, namanya akhir zaman. Tapi sebelumnya itu kan ada pengantarnya. Sebelum istilahnya ditiadakan alam ini, lalu dibentuk lagi, maka ada nanti namanya alam akhirat. Alam akhirat itu alam akhir, tidak ada lagi setelah itu. Jadi akhir zaman, penjelangan yang terjadi sebelum kiamat, di mana berbagai tanda akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis-hadis, ya, sebagai umat Islam penting bagi kita untuk memahami tanda-tandanya. Jadi di dalam hadis Sahih Bukhari itu dikatakan bahwasanya akhir zaman itu inna min asrati sa'ah, daripada tanda akhir zaman itu bahwasanya ini hadis riwayat daripada Habs bin Umar Al-Haudi dari Hisham yang menceritakan hadisnya itu dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dikatakannya dari tanda-tanda akhir zaman itu ya, min asrati sa'ah, ayur fa'al ilmu, ilmu itu diangkat. Wayak surah al-jahlu, kebodohan itu makin banyak. Wayak surah zina, zina makin banyak. Wayak surah syurubul khamri, dan orang minum-minuman keras makin banyak. Wayak killar rijalu, laki-laki sedikit. Wa yaksuran nisa'u, perempuan banyak. Hatta yakuna, hingga adalah li khamsina mra'atan, 50 perempuan, al-qayyimul wahid. Laki-lakinya hanya satu. Itu kata hadis di Sahih Bukhari. Maka dari itu kita akan tarik. Sebagaimana kata hadis, ilmu agama akan diangkat itu. Ya. Caranya dengan kematian orang-orang yang berkompeten untuk menceritakan agama. Nanti akan timbul orang-orang jahil. Dia akan mengeluarkan pendapat, tapi tidak dasar ilmu. Atas dasar nafsu. Atas dasar kebodohan dia, dikira-kirakannya saja. Kita tertipu dengan tampilannya. Berjubah pula, bersorban pula. Tapi hanya tampilan. Dalamnya kosong. Sehingga orang-orang seperti ini berfatwa. Tidak pernah menempuh dunia pendidikan agama, tapi sok-sokan bercerita tentang itu. Maka orang yang tak layak ngomong lebih baik sebenarnya diam. Karena akan banyak yang namanya mufti-mufti dadakan. Orang-orang yang mengeluarkan hukum yang terkadang hanya berselancar ria di internet setiap hari setengah jam, ditengoknya YouTube, tanpa dasar basic agama yang benar, akhirnya dia akan memfatwakan dengan akal dia. Tapi bukan sebenarnya. Dalam rangka sangka-sangkaan dia saja. Ini kan jadi bahaya. Seperti itu. Selanjutnya, sebagaimana kata hadis tadi, bahwasanya kebodohan itu makin meluas, makin banyak. Semalam sudah sempat saya sampaikan juga bahwasanya banyaknya kebodohan itu bukan karena tidak banyak informasi. Informasi itu sudah melaut, sudah banjir. Tapi sebagaimana gambaran, makin banyak rumah sakit, makin banyak orang sakit. Karena mungkin gaya hidup. Atau mungkin makanan yang tidak baik untuk tubuh si orang itu. Atau mungkin memang ada tim-tim orang-orang yang jahat menimbulkan virus-virus agar obatnya laku. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga kebodohan. Tengok sistematik sekarang. Ketika anak tak layak naik kelas, tapi sistem mewajibkan untuk naik kelas. Nah, ini jadi sebetulnya nampak itu. Tanda akhir zaman ya sebetulnya itu. Jadi tak perlu kita riskan atau risau masalah itu. Memang itu. Memang udah tuntutan. Dengan beralaskan bahwasanya
semua anak punya kelebihan masing-masing. Jadi nggak perlu ditinggalkan kelas. Sebetulnya pembodohan. Harusnya dikasih standar dulu. Bisa baca tulis tidak? Nanti kalau nggak apa kan jadi bahaya. Dan dituntut oleh atasan itu yang jahil ini menekan bawahan. Jadi yang di bawah ini cuma melaksanakan program saja. Dulu guru itu mengajar, betul-betul mengajar. Tapi sekarang dikasih yang namanya beban. Untuk masalah menyusun yang namanya prota, prosen, apalagi surat-menyurat administrasi. Ya, itu waktunya untuk itu saja menghabiskan waktu untuk mengajar. Nggak optimal. Karena kalau ada guru ahli di administrasi, bagus, bersih, biasanya akan dikorbankannya waktu mengajarnya. Ada guru bagus mengajar, biasanya masalah administrasi agak pincang. Nah, karena kan ini sudah lazim. Udah itu lagi, ada satu penyakit. Anak ini bodoh. Dia harus ditinggikan nilai dia. Ada standarnya. Harus dibuat 75 kah? Padahal kalau dalam ujian itu, iya, apa namanya, Kak Listi? KKM, saya lupa namanya. Saya ngajar kitab, masalahnya. Jadi nggak tersentuh dengan ilmu umum, jadi lupa saya istilah KKM itu. Jadi, ini sebetulnya kan jadi sebagai bom waktu. Ini. Anak-anak menyepelekan guru, alah nanti nilai KKM-nya ada standarnya ini, kan gitu. Mau tak datang dia, mau dia menyepelekan guru. Jadi, kalau dulu guru itu punya kendali. Nyelentik telinga anak itu. Kalau sekarang kan nggak boleh. Atau menasihati. Bahkan kalau bahasa verbal saja, bisa dikasuskan penekanan. Bukan-bukan berarti kita mengatakan guru itu sempurna, ya tidak. Tapi guru sekarang itu mandul. Untuk apa? Hanya sekedar pajangan saja. Kurikulumnya luar biasa. Kurikulum ini bebas, merdeka, paling sebagainya. Tapi balik kita cerita tentang masalah gambaran hari kiamat. Kebodohan itu meluas, meningkat. Ini sebetulnya sudah tersistem ini. Sudah ada digambarkan oleh Rasulullah dulu sebelum jadi zaman sekarang ini. Jadi program-program itu akan seperti membiasa. Membiasa. Orang tak mau lagi belajar kepada orang yang berkompeten. Alasannya beragam. Akhirnya, matilah ilmu itu, timbullah kejahilan. Selanjutnya, perzinahan. Zina banyak. Zina saat itu membiasa. Orang tidak takut lagi melakukan zina. Nanti dekat hari kiamat, itu kalau udah lazim, udah biasa, itu akhir zaman. Akhir zaman. Kembali manusia itu ke tingkat jahiliyah kembali. Kita mengingatkan. Mereka akan ngomong sama kita, urus aja urusan Anda, jangan urus urusan kami. Begitu. Sebab apa? Urusan kami, kami yang menanggung. Mengganggu kesenangan orang saja. Begitu. Jadi, udah terjadi, ibaratnya kecelakaan, apa katanya? Bahasanya kecelakaan. Kecelakaan itu kan sesuatu yang tak disengaja, ini kok sama-sama menikmati. Itu kan namanya kecelakaan. Itu namanya, dia sendirilah pikir. Selanjutnya minuman keras merebak, apapun namanya, apakah tua, kampur, whisky, gin dan lain sebagainya. Tapi kenapa minuman keras itu menjadi biasa? Karena ada satu sistemik yang membuat itu jadi seperti itu. Selanjutnya jumlah wanita akan lebih banyak daripada laki-laki. Sebab apa? Sebab kematian para laki-laki itu. Bisa saja, kan kalau wilayah fisik, walaupun sekarang ada cerita emansipasi, tapi ada batasan-batasan tertentu, perempuan tidak juga mengerjakan karena kodratnya. Perempuan kan melahirkan, mengandung. Laki-laki kan nggak akan sama bisa mengandung, melahirkan. Dalam hal-hal kerja berat, perempuan akan mengutamakan, laki-laki, aku nggak bisa, berat, aku kan perempuan. Tak kan mungkin pula dia memasang lampu sambil pakai rok, laki-laki di bawah, kan gitu. Atau manjat-manjat untuk membetulkan tiang listrik atau benda-benda yang sifatnya lebih kepada fisik, kan gitu. Jadi balik kita cerita tentang masalah apa, laki-laki ini kan kalau melaut, jatuh dari laut, meninggal. Panjat kelapa juga jatuh, meninggal. Naik kereta dia untuk
transportasi jadi abang ojek ya tabrakan. Makanya perempuan kan secara lazim dia kerja dia itu banyak, tetapi lebih kepada macam di rumah, macam di kantor begitu. Tidak lebih kepada visi. Dulunya begitu, tapi sekarang kan banyak juga wanita karir seperti itu ya. Jadi balik kita cerita tentang jumlah perempuan itu, karena perempuan yang melahirkan. Kalau di rumah itu persentasenya begitu, perempuan, anak-anaknya apa semua perempuan banyak. Kalau udah perbandingannya 50 dan laki-lakinya satu, itu udah akhir zaman, betul dekat dengan hari kiamat. Selanjutnya waktu itu akan terasa berjalan cepat, cepat sekali. Sehari ya menunggu waktu zuhur, bentar saja sudah zuhur bahasa orang. Kenapa? Karena banyak apa namanya penghibur. Jadi waktu itu terasa cepat berlalu. Di HP ada macam-macam lah ya penghibur kita. Selanjutnya itu sudah digambarkan sebagai akhir zaman. Fitnah akan merajalela dan kebohongan akan dianggap sebagai kebenaran. Hoa-hoa itu lebih percaya orang daripada kebenaran. Merajalela fitnah. Seperti itu. Jika kita perhatikan tanda-tanda yang sudah kita tengok di sekitar kita, namun bukan berarti kita harus putus asa atau takut. Sebaliknya kita harus semakin menguatkan iman dan amal soleh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal asri bima sa innal insana lafi khusr." Sungguh manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, seperti itu. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa di tengah ujian dan cobaan di akhir zaman, kita harus tetap berpegang pada empat hal tadi. Iman yang kuat, amal soleh, saling menasihatkan tentang kebenaran, saling menasihatkan tentang kesabaran. Lalu bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman? Pertama, perkuat iman dengan mempelajari agama ini betul-betul. Ini salah satu media kita di radio, kita bisa menambah ilmu agama. Selanjutnya, kita tingkatkan ibadah wajib dan sunnah. Karena itu kan hubungan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, perbanyak amal soleh dan sedekah. Selanjutnya, jaga silaturahim dan persatuan umat. Selanjutnya, introspeksi diri dan bertaubat. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa akhir zaman bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan sebuah peringatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak akhir zaman, Kalisti, kita pasti akan menjumpai kiamat diri kita. Orang yang dulu tak menjumpai akhir zaman, mereka juga meninggal, dibatasi dengan waktu. Makanya ada kiamat alam, ada kiamat isi. Tidak pun akhir zaman, kita pun pasti berakhir. Kematian itu, seperti itu. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Dan semoga Allah melindungkan kita dari sesuatu yang tidak baik dalam gambaran akhir zaman. Demikian Kak Kristi, kalau ada yang mau ditanyakan, termasuk semalam mungkin ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih. Ada tidak? Oh, enggak ada. Ya udah, lanjut. Ya. Apa itu? Iya, kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tak layak, ya termasuk. Ya termasuk. Kebodohan itu merebak, merajalela, karena orang-orang yang berilmu tidak diapakan. Nah, ini orang bodoh ini kan akan zalim ke apaan dia. Kalau bahasa, maaf ini, saya meminjam bahasa Rocky Guru. Ada dungu namanya. Nah, dungu itu. Kalau dalam bahasa Arab, humuk. Ya. Dungu-dungu itu, ya itu. Dungu. Jadi, pemimpin itu kan dituntut pintar. Jadi kalau pemimpin itu rasa asah
asih asu tidak ada dalam jiwanya, makanya apa yang terjadi dengan yang dipimpin? Pemimpin itu harus menyayangi. Dia kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk perbaikan tempat ini, negara ini, masyarakat ini. Tapi kalau dia antipati, tak peduli, apa yang terjadi? Rusak. Jadi kalau di dalam hadis itu, kalau menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, fantasi rusak. Tunggu saja. Waktu kehancuran, waktu kiamat. Itu. Jadi orang yang tak ahli komputer diserahkan untuk membetuli komputer. Rusak, error. Gitu. Jadi itu sebetulnya ini bahasa umum kali itu. Cuman bukan untuk menuding satu pihak atau pihak lain. Karena bahasa ini agak riskan juga, kita kan takut-takut juga untuk mengarah kemana. Cuman gambaran hadis memang begitu. Kebodohan itu akan merajalela, ya salah satunya dipimpin oleh pemimpin yang tak layak. Jadi orang yang memilih pun gambaran dari yang dipilih. Tapi sebenarnya mungkin orang tidak mau dia yang ngomong, aku tak ada milih dia. Mungkin udah berlepas. Atau ya orang yang golput itu sendiri, Kak Listi, itu sebenarnya memilih. Golput itu memilih. Memilih untuk tidak memilih. Iya kan? Memilih untuk tidak memilih. Iya kan? Memilih juga. Pilihan juga untuk tidak memilih. Tetapi orang golput itu, mana suara banyak, berarti arah suara dia ke situ. Namanya istilahnya netral. Udahlah, ikut yang banyak aja. Kan gitu golput itu. Nah, akhirnya kalau yang naik itu menyala, berarti ada upaya dia juga. Walaupun dia sebetulnya golput. Makanya kalau kita tahu hak, harusnya perjuangkan yang hak itu loh. Nah, kalau sekarang kita tengok dia bagus selalu dalam perjalanan menyala, ya kita kan nggak tahu masa depan. Kita kan bukan peramal. Nah, jadi kita pilih saja yang baik gitu. Seperti itu kali itu ya. Oh ada? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mama Wandi di Kampus Laut. Iya, apa katanya? Ya, iya, Mama Wandi. Kalau udah namanya banyak perang, ya tak ada akhir zaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri diutus. Ya, tanda udah dekat akhir zaman. Orang Nabi penutup kok. Kalau udah penutup, udah akhir lah itu. Jadi semua itu rentetan. Sebetulnya kondisi Palestina itu sudah direbut berapa agama ya. Dulu sempat Kristiani. Dulu sebelum zaman Umar menguasai kan dipegang oleh Nasrani. Ya dipegang, lalu kuncinya itu kan dipegang buat Islam. Sekian lama dipegang Islam, ya sekarang direbut oleh Yahudi. Itu kan tanah warisan itu. Maksudnya seluruh agama Samawi memperebutkan. Itu saat sekarang ini porak-poranda gara-gara Yahudi Israel ya kan, gitu. Dulu sempat dipegang Islam, makanya ada Masjid Al-Aqsa. Itu kan tiga gitu. Tembok ratapan, Baitul Maqdis atau Bethlehem atau Yerusalem kan gitu. Dan juga ada Masjid Al-Aqsa. Itu satu kapling itu yang diperebutkan itu. Tiga agama di situ ada. Jadi kalau ibaratnya ada harta warisan, yang berebut ini siapa? Anak-anaknya. Ya itu. Jadi Islam, Yahudi, Nasrani itu semua kan ke situ. Siapa kuat-kuatan lah. Dulu kuat Islam, Islam mega. Dulu yang kuat Nasrani, Nasrani mega. Makanya namanya Yerusalem. Ya. Kalau apa sekarang mungkin agak kuat Yahudi itu ya. Terus saja gitu. Cuman orang-orang kuat kan udah pada dibunuhi. Seperti dulu ada Muammar Gaddafi. Ada namanya yang dari Irak itu Saddam Hussein. Iya, ada juga dari Mesir. Itu orang-orang yang kuat itu udah ada program. Dilemahkan itu sehingga bisa dibalbal. Kalau mereka masih ada, mereka itu akan terus mengirim bantuan. Tidak mau tanah itu diapakan. Makanya kalau kita tengok, kondisi seperti Arab Saudi saja sudah dipolitiki. Kayaknya cuek-cuek aja mereka. Gak usah jauh-jauh, kita dari bumi Indonesia ini jauh kan. Orang yang dekat saja itu. Mereka orang-orang Arab, tetangga mereka.
Kalau kita untuk jalan ke sana itu, jadi masalah percaturan politik dunia ini udah tingkat tinggi. Kita orang-orang bawahan ini lemah untuk itu. Kita bermohon saja kepada Allah. Kalau ada bantuan, bantu. Doa dan sebagainya. Kita tak akan bisa datang ke sana. Konyol jadinya. Sedangkan masuk kapal terbang saja, pemeriksaan metal detektor saja nggak selamat. Bawa apa kita? Bawa parang saja, bawa pisau aja nggak selamat. Cuman mau nolong mereka? Sampai nanti di pintu perbatasan mau masuk ke Palestina tuh udah dibrondong sama peluru oleh tentara Israel. Nah, jadi mekanismenya itu karena lemahnya kita kaum muslimin. Dulu ada satu payung namanya. Cuman itu kan sudah dipublikasikan juga itu sebagai paham terlarang. Khilafah namanya. Kalau Islam itu dalam satu titik payung khilafah, kalau ada saudara yang sakiti, semua bisa datang ke sana. Ini saudara kami, kan gitu. Tapi kita kan sekarang nasionalisme. Nggak salah juga. Karena memang zamannya. Jadi nasionalisme itu, kami bangsa Indonesia, kami bangsa Malaysia, kami bangsa. Tapi kalau payungnya itu, kami orang Islam, itu saudara kami. Bagi orang yang di luar Islam mungkin, ya, kemanusiaan, hak asasi manusia kok. Orang yang enak tinggal di rumah, anak-anak kecil kok dibunuh. Itu kita terlepas lah. Kita memandang kepada unsur kemanusiaannya. Kan nggak layak. Coba bayangkan kalau itu ada anak kita. Rumah ibadah, nggak cocok dihancur. Rumah sakit, para tenaga medis. Iya, orang-orang yang bukan orang yang berperang. Tapi malah kok menjadi korban perang, kan seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Allah. Gambaran memang nanti tetap akan terjadi peperangan itu. Kalau udah namanya perempuan 50, laki-laki tinggal 1, itu kan gambaran perang. Sebagaimana tanda kiamat tadi. Seperti itu. Karena banyaknya meninggal. Itu satu perang juga ya. Iya, Nek Dapa di Gunung Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek Dapa. Ya, tak apa-apa, sering ya kita. Iya. Ya zalim. Nek Dapa, kalau solusinya. Kalau kita bisa perjuangkan, ya perjuangkan. Kalau tidak, ya keluar aja. Cari yang bisa mencukupkan kita. Orang udah nggak sesuai SOP kan. Job description-nya nggak sesuai lagi. Cuma kalau sekarang kan payah mencari kerja. Maka terkadang orang menerima kezaliman itu. Ya udahlah, namanya gimana lah. Kan gitu tuh. Kadang banyak orang zalim. Tak sesuai dengan standar yang disepakati, ya. Bahkan rezeki kita dari gaji kita ditahan kan gitu ya. Itu memang kezaliman itu karena mereka merasa kuat dan bisa menekan hak-hak orang yang lemah ini, mereka sewenang-wenang. Itu biasa seperti itu untuk akhir zaman ini seperti itu. Iya. Kalau masih bisa tahan-tahan saja kan. Iya. 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 Para pendengar setia, jadi akhir zaman adalah sebagaimana yang kita pahamkan tadi adalah masa menjelang sebelum kiamat. Mari kita jadikan pembahasan tentang akhir zaman ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang lurus, memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan di akhir zaman ini. Akhir doa kita tutup ya. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, mudahkanlah kami dalam beramal soleh, dan jadilah termasuk orang yang selamat di akhir zaman. Untuk Kalisti, untuk para pendengar setia RSB, untuk saya dan seluruhnya.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.